Iya, dia lagi ngambek. Ya, tuh dia lagi ngambek. Di mall ya bakunya. Dia ngambek. Kita di sini. Nah, jadi kejadian tadi dia ngambek karena tadi kenapa bisa nonton. Jadi kita mampir ke Sensi buat makan karena aku lapar banget. Terus tadi kan aku mau ke toilet. Nah, toilet tuh di situ ramai banget tuh, ngantri. Terus di toilet tuh ada yang ngambek-ngambek terus ngomongnya enggak baik deh pokoknya oh, tahu ah ibu ah marah-marah. Pokoknya ngomongnya enggak menyenangkan. Ibu marah dong. Ibu marah. Bilang ade enggak boleh kayak gitu, ibu enggak mau beliin ade mainan lagi. Soalnya kan ade minta ibu beliin mainan, ibu beliin mainan dulu tadi. Terus kan ibu marahin dia enggak boleh beliin mainan. Jadi dia menunggu di depan toko mainan. Iya, dan aku tadi itu enggak tahu. Karena di atas ini ada toko mainan. Adi tuh suka banget sama toko mainan di sini. Tapi ibu nggak beliin mainan, cuman ibu kasih pelajaran-pelajarannya. Dia ngapain duduk di situ? Itu ngapain sih, Mbak Queen? Kita ngapain, Queen? Kita masuk ke dalam aja ya. Karena kita lagi duduk di sini, lagi santai-santai. Jadi ada nggak yang adiknya suka bandel kayak gini nggak bisa dibilangin nih? Aduh ampun deh. Dia lagi bukum dan sekarang kita akan prank dia di mana kita akan masuk ke dalam toko mainan. Kita dibeli kita yang beli buat kita, buat kita. Nah sekarang kita akan pura-pura masuk ke dalam toko mainan tanpa mengajak dia. Kita beli mainan. Kita pura-pura, iya, kita kerjain, kita prankin adek. Dia nangis kayak ya? Oke, kita lihat. Tuh, dia di situ tuh. Lihat. Mbak Queen? Iya, yuk. Yuk, kita masuk yuk. Lucu ya, Bu? Apa? Ini? Iya. Apaan? Cowok. Lu mau beli mainan? Aku mau beli mainan buat Mbak Queen. Mau ngapain? Tadi ngapain di situ? Aku mana? Apa sih? Kenapa? Mau beli mainan. Tadi kenapa marah sama ibu? Bapak mau beli mainan dulu. Kamu tunggu dulu di sini, bentar ya. Kita masih tadi dia nangis. Sebutkan dia nangis. Dia nangis di pojokan. Dia nangis, sahabat. Terus gimana? Kita ngapain dia? Nanti kasih tau dia nya abis aku udah mau bayar. Iya, tapi ceritanya aku mau beli mainan. Beli mana yang dia suka? Dan dia masih ngamuk nangis di situ sendirian, kasihan Mbak Queen. Aku cari ya, apa yang bagus buat adik. Wow, ada puzzle. Wow, ini ada superhero nya, ada super juga. Tapi dia jarang main superhero sih. Ada lagi suka apa ya? Aku bingung nih, banyak banget mainannya soalnya. Belakangan ini sih dia lagi suka Shinbi. Terus ini Shinbi aja ya. Soalnya dari kemarin dia minta aku mainan Shinbi. Kayaknya gak ada nih sahabat Queen mainan Shinbi. Jadi soalnya tuh kayak mainan Korea gitu. Jadi ibu mau beliin Nerf Gun ya? Ibu mau beliin Nerf Gun ya? Nerf Gun-nya lagi diskon guys. Ada yang gede, ada yang banyak. Kamu bawa dia, tanya kamu bawa dia untuk bawa dia ke sini. Tapi bukan buat milih, kamu bawa aja. Hanya raya. Queen mau beli buat Queen ya? Mau beli mainan buat Queen ya? Mbak Queen mau beli mainan apa? Ini buat tembak-tembakan dia. Masa Mbak Queen beli mainan tembak-tembakan? Iya, bagus gitu buat main. Mbak Queen mau mainan apa?
apa aku mainan yang cewek aja ya? Pak Queen mau mainan apa? Gak tahu deh. Jangan. Bagus-bagus ya mainannya ya Mbak Queen. Ini mah udah banyak di rumah. Mana Mbak Queen yang Mbak Queen suka? Mana ya? Ini kabur lagi guys. Mbak Queen mau yang mana Mbak Queen? Pilih dong, bukan mau beliin Mbak Queen. Oh iya. Wow. Bagus banget mainannya. Ini kenapa sih? Ayo kita mau pulang loh. Kan ada tadi kakak marah-marah, ngomongnya begitu. Gak boleh dong beli mainan. Mana? Udah temenin Mbak Queen aja dulu. Temenin Mbak Queen. Temenin Mbak Queen. Lagi ke situ dan nangis. Kenapa? Kenapa deh? Lihat-lihat aja. Oh ya udah lihat. Adik. Mau lihat-lihat aja. Oh nggak mau lihat-lihat. Ya udah lihat-lihat aja dulu. Adik kan pengen lihat-lihat. Kok jatuh? Ya udah gendong. Ya udah masuk. Coba lihat Mbak Queen yang mana sih? Yang adik pengen sih Mbak Queen? Robot-robotan ada nggak Mbak Queen? Yang dia pengen itu. Coba mana robot lihat robot. Eh ini kali Mbak. Aduh kayak gitu. Kita ini. Itu maskernya dinaikin dulu. Gue nggak mau itu. Ini dia suka ini. Maskernya naikin deh. Apa deh? Yaudah kita lihat robot dulu yuk, kita cari robotnya yuk. Yuk Mbak Queen pegangin tangan. Apa ini? Iya punya ya? Gak punya. Ada punya kartunya. Oh punya kartunya maksudnya Mbak Queen. Pokemon yang paling bagus mana dek? Ada mama. Dek Pokemon yang paling bagus mana? Lidahnya begitu. Kuku ini bagus banget, lucu banget. Ini emang dia suka Pokemon? Ini malah Pokemon. Apaan itu? Kita gak nangis. Tapi saya nangis buahin. Lo kan lihat-lihat aja tadi. Kayak gitu. Sayang gak? Harus minta maaf gak sama ibu? Minta maafnya gimana? Kalau salah harus minta maaf. Minta maaf ya gitu. Minta maaf kenapa? Minta maaf. Karena? Karena ada gitu ini Bu. Boleh nggak ngomongnya marah-marah kayak tadi? Boleh. Nyesel nggak? Dia bukan nakal, tapi Adi ngomongnya nggak baik ya sama orang tua nggak baik itu sih ya. Beliin. Kok langsung minta beliin? Boleh apa? Emang mainan apa? Boleh nggak ya? Emang boleh.
emang yang mana yang ada? Lu boleh tau dia. Baik-baik ya. Mau yang ini juga lucu loh. Ini apa atau ini? Kemudian tidak lucu? Banyak sih. Ada banyak loh. Sahabat ini. Emang kamu punya kartunya? Nggak tahu. Kamu punya nggak ada? Nggak punya. Kartunya nggak punya. Nggak. Kamu boleh beli mainan. Boleh. Ibu coba emang boleh beli mainan. Emang Ade bakal ngulang lagi gak salahnya? Coba lihat muka ibu. Janji. Bilang janji, Bu. Gak akan? Ngomong yang gak baik lagi. Gak ulang lagi. Jadi iya nih, Ade beli mainan. Gak bagus sih, Bu. Buat apa aja kali ini, Bu? Ade suka yang itu bener. Buat apa aja kali, Bu? Iya. Buat apa aja? Bakuin yang bayar deh. Nih, buat aku. Enggak. Udah sana bayar sama Bakuin. Enggak nih. Bakuin enggak beli mainan kok. Ini punya Bakuin. Jangan dong. Ini punya. Enggak. Ya deh, cepetan. Jangan nakal lagi ya. Bilang apa? Makasih. Makasihnya kemana? Ke ibu. Makasih siapa? Makasih ibu. Ayo kita ke mobil unboxing. Mana muka semua?